Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini, dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah wireless mouse lagi ya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, jika wireless mouse itu nggak akan ada matinya ya. Apalagi mouse zaman sekarang perkembangannya cepet banget. Seperti mouse yang satu ini. Sebenarnya mouse ini sudah keluar hampir setahun yang lalu ya, dan udah banyak yang review. Cuman pengen tahu aja apakah masih oke di tahun 2023 ini. Mari kita review bareng-bareng. Jadi untuk produk Noir M1 ini dijual di harga yang terbilang cukup mehong ya, di angka sekitar 700-800an. Harga yang termasuk middle untuk kelas gaming mouse. Tapi tentu saja teman-teman setuju ya, jika masih banyak mouse di luar sana yang dijual di atas sejutaan, bahkan Legend Superlight dijual di harga 2 jutaan. Jadi memang Noir kelihatannya langsung mengincar pasar menengah yang memang lagi tinggi peminatnya. Di dalam boxnya sendiri kita akan melihat penampakan dari mouse-nya, yang saya pilih varian warna hitam ya, dan sebuah paket aksesoris yang isinya macam-macam. Lalu kemudian yang terakhir sebuah manual book. Nah, isi dari paket aksesorisnya ini lumayan banyak ya, mulai dari kabel paracord USB Type-C, sebuah dongle extender untuk receivernya, dan sebuah mousepad tambahan. Dan juga dari extra back covernya seperti ini ya. Yap, extra back cover karena mouse ini memang modular ya, dan bisa diganti-ganti dengan mudah. Saya rasa sudah banyak mouse modular di luar sana, dan secara feel saya rasa hampir sama ya ketika kita melakukan proses untuk mengganti back covernya. Sama-sama cukup simpel dengan sistem magnetik. Jadi menurut saya nantinya yang akan membedakan adalah dari segi desain, ukuran mouse, dan komponen dari mouse-nya itu sendiri. Tapi saya rasa kalau soal desain sudah termasuk cakep banget ya untuk desain yang M1 ini. Mouse ini sudah mendukung triple connection, jadi mau pakai Bluetooth, dongle 2,4 GHz, ataupun kabel masih sama enaknya. Nah, fitur Bluetooth-nya ini yang masih jarang di beberapa mouse gaming lainnya. Lampu LED-nya juga sudah RGB yang nanti bisa diatur di software-nya. Jadi memang secara looks mouse ini mirip banget dengan merek sebelah yang juga modular di harga yang hampir sama. Tapi memang menurut pengalaman saya, mouse ini terlihat sedikit lebih kecil dengan beberapa mouse lainnya. Dan juga berbeda sedikit ukuran dengan Daxa R4. Jadi efeknya di sini mungkin bagi kalian yang bertangan besar. Kalau tangan kalian sedang pastinya nggak ada masalah. Mau gunain palm grip ataupun claw grip masih tetap nyaman aja. Tapi kalau tangan kalian berjari panjang seperti saya ini dan tipikal dari palm grip, maka akan sedikit kurang nyaman karena ujung jari kita bisa menyentuh sampai bagian ujungnya. Beda sama Daxa yang punya extra back cover yang sedikit lebih besar. Nah, jadi ketika dipakai untuk bermain game dalam jangka waktu yang lama, mungkin bisa agak sedikit capek. Tapi jika ukuran tangan kalian sedang aja, mouse ini bakalan enak banget. Nah, mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kalian membeli mouse ini. Kalau dari beratnya sih, Noir M1 ini sedikit lebih berat di angka sekitar 70 graman, sedangkan Daxa berada di sekitar 66 gram saja. Tapi perbedaan kecil tersebut saya rasa tidak akan kerasa dan masih dalam kategori mouse yang ringan. Nah, jika dilihat dari internalnya sudah hampir sama ya, dan sudah tidak diragukan lagi untuk bermain game. Total masih ada sekitar 6 tombol, dan secara internal memang hampir mirip banget ya dengan Daxa R4 yang Gen 1. Menggunakan dari sensor Pixart PMW3370 dengan maksimum DPI di 19.000, akselerasi maksimal di 50G, kecepatan maksimal di 400 IPS, dan internal baterai di angka 300 mAh. Kemudian untuk switch-nya sendiri juga hampir sama, menggunakan Kail GM8 dan TTC Gold di scroll wheel-nya. Secara kemampuan memang sudah tidak diragukan lagi, sudah termasuk oke banget untuk standar mouse gaming. Memang akhirnya Daxa R4 ngeluarin V2 yang secara sensor sedikit lebih tinggi lagi. Tapi saya rasa sensor yang ini sudah cukup banget kok. Dan sisi poin plus dari Noir M1 ini adalah memang dari koneksi Bluetooth-nya yang membuat mouse ini menjadi juara dalam hal konektivitas. Untuk softwarenya sih saya rasa hampir mirip dengan yang dari Daxa, tinggal diotak-atik aja untuk mengganti DPI, polling rate, ataupun warna dari lampu RGB-nya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah mouse dari Noir M1 ini masih worth di tahun 2023? Saya rasa masih worth ya. Mouse gaming dengan sensor yang tinggi, wireless, dan desain yang cakap seperti ini tentu saja menjadi daya tarik tersendiri. Tapi memang fitur Bluetooth-nya ini yang membuat mouse ini memiliki fitur juara yang membuatnya portable banget dengan berbagai device yang kita gunakan. Jadi mau digunakan sebagai mouse gaming ataupun mouse office juga udah ganteng banget. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.